Bang, tutup pakai itu. Oke. Okay. Ya. Bang, mungkin sedikit nih Bang update, mungkin lagi sibuk apa nih? Baru selesai ngerjain single lagu perjalanan yang tadinya tuh sebenarnya aku nih judulnya meng-cover single sendiri. Jadi itu sebelumnya dinyanyiin sama temanku, salah satu penyanyi juga di manajemenku. Terus aku coba merilis ulang lagi dengan gaya yang baru. Dan terus lagu ini juga lagu yang penuh sangat pertimbangannya nih. Pertimbangannya lumayan lama, sekitar 2 tahun. Dan akhirnya dirilis juga dan tanpa label sama sekali, label sendiri. Berarti perdana mas untuk labelnya sendiri untuk pertama kalinya? Perdana. Perdana dan tadi baru dibawain juga. Gak pakai latihan, main bawa-bawain aja. Ya tapi seru lah, mudah-mudahan lagunya banyak yang suka tadi. Bisa dikatakan ini pengalaman baru juga buat lu gak sih Bang? Maksudnya untuk merilis single dengan sendiri juga gitu. Label sendiri. Oh enggak dong. Aku tuh dari aku lelaki ini sampai terakhir itu judul lagu terbaik. Hampir udah hampir 4 album gitu ya. Tapi bedanya kali ini tuh singlenya aku kerjain semua sendiri. Dari instrumen semuanya sendiri. Drum, mixing, dan segala macam. Jadi suatu kepuasan, suatu apa namanya, lagu ini tuh punya bergensi tersendiri lah dibanding lagu-lagu yang lain. Karena ngerjainnya semua sendiri. Selain cerita, selain itu cerita di balik lagu ini mungkin seperti apa sih menurut lo pribadi Bang? Lagu ini sebenarnya lebih luas lah artinya, luas. Ini cerita tentang apa namanya, dengerin aja lah, susah dijelasin. Itu dari kisah nyata gitu. Relate sama perjalanan biasanya kan kayak gitu kan. Gak mungkin aku bikin lagu gak relate sama diriku gitu. Karena lagu yang aku bikin semuanya itu rata-rata kisah pribadiku, kisah yang aku rasakan, kisah yang aku dengarkan. Jadi semuanya tuh pasti berawal dari apa yang aku jalani. Dengerin aja. Itu kisahnya lumayan deep bagi diriku. Nah itu kan sempat dinyanyiin sama temen lu pribadi gitu kan. Maksudnya kenapa gitu alasannya akhirnya lu memilih untuk yaudah deh gue yang bawain lagi deh. Udah cocok tadinya, aku ngerasa kayak ini lagu jelek banget kalau saya nyanyiin. Jadi kayak ya udah aku lempar ke temanku. Dan memang gaya dia tuh lebih apa ya, kalau didengar tuh pasti lebih soft, lebih enak, lebih gampang didengar. Dan terus ada beberapa insight lah dari teman-teman, coba dibawain. Akhirnya aku coba aransemen, ternyata cocok juga. Akhirnya memutuskan untuk membawain sendiri, walaupun awalnya mikir udah gak cocok tuh ya. Iya, udah gak cocok, karena lagu jelek, kalau kita bawain jelek. Ternyata gak tahu, tapi baru ngecek, baru rilis video lirik aja udah lumayan gitu, udah lumayan views ya. Udah lumayan viewersnya dan alhamdulillah dapat respon. Mungkin selain daripada itu kesibukan lain bareng Dewa atau dengan sebagainya mungkin bisa ceritain nggak sih Bang? Kalau bareng Dewa masih mengaransemen lagu-lagu yang lama, masih mengaransemen lagu-lagu yang lama. Nanti akan ada beberapa lagu lama lah dari album lama juga yang akan dirilis lagi nanti. Bakal ada tour atau apa gitu kira-kira gimana gitu? Kalau tour ada, tungguin aja surprise ya dari Mas Ahmad dan nanti Mas Ahmad Dani langsung ngomong. Dewa 19 ya. Bakal ada tahun. Tapi kisah single ini mas menceritakan tentang kepribadian lo, tentang masa depan lo juga untuk pasangan hidup juga gak sih mas? Ini tuh ceritanya lebih luas. Ini tuh tentang apa ya, yang terkasih. Kalau di press release-nya aja aku bikin itu sesuatu hal yang bisa membuat saya lebih berarti. Jadi bukan untuk sesuatu yang tidak yang ecek-ecek lah. Ada target gak sih mas untuk kamu sendiri, target sendiri pengen segera gitu atau? Oh pengen. Baterai. Segera apa nih? Baterai. Ya segera merilis, mungkin merilis diri atau apa gitu. Ya pengen. Baterai merilis luas juga. Merilis apa namanya, konser 10 tahun pengen. Karena akan ada konser 10 tahun juga tahun ini kan. Nah, kalau yang lain-lainnya mungkin kayak single satu persatu mulai keluar ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Udah kangen apa mas, pengen ada yang pendamping untuk menemani konser gitu? Pengen. Iya. Iya. Terus mau tanya? Iya. Tanya. Mati kamera.